Khususnya satu bulan terakhir ini ada 4 kasus yang kami tangani, yaitu tanggal 1 September, tanggal 3 September, 21 September, dan yang terakhir tanggal 11 Oktober. LP yang pertama dengan barang bukti 3.110 gram heroin atau sekitar 3,1 kilogram heroin. Ini hal yang baru khususnya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini hal yang baru, peredaran heroin sudah mulai masuk di Kota Medan dengan dua tersangka, yaitu ANS 35 tahun dan MAN 41 tahun. Kemudian LP yang kedua tanggal 3 September, ini yang pernah kita rilis, bom industri, suami istri, dengan barang bukti 214 butir narkotika atau sering dikenal dengan sebutan pil ekstasi.